KPM. Jauh, eh? Oi, jauh. Eh, susah sebenarnya kita nak... Orang panggil apa? Servis, eh? Servis. Tak tahulah, servis kah? Serve kah? Sebab tu kita kena ada jurulatih. Ha, nak tahu siapakah jurulatih kita kali ini? Jom, kita tengok profilnya dulu. Ui, mana bola tadi, ya? Tanpa membuang masa, jom kita panggil jurulatih kita, Coach Iskandar. Okay. Jumpa lagi kita. Kita jumpa lagi, Coach. Apa khabar, Coach? Alhamdulillah. Sihat, Coach? Sihat. Okey, baik. Seperti biasa di dalam sukan kali ini, sukan yang Coach akan ajar kepada kita semua adalah sukan tenis. Jadi untuk episod kali ini, Coach, katanya Coach nak ajar saya dan juga murid-murid dekat rumah tu pegangan asas. Betul ke? Mesti ada asas dia. Betullah dia. Okey, jadi coach, pegangan asas apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh pegangan asas tu, coach? Okey, untuk segmen kali ini kita fokus kepada pukulan forehand. Okey, pukulan forehand. Okey. Asasnya kalau kita nak bermain, okey, kita kena tahulah tangan dominan. Okey. Okey, berarti di manakah anggota badan kita yang kata yang kuat, atau yang biasa kita gunakanlah. Okey. Okey. Okey, kalau nak buat satu pukulan tu macam forehand, memang kita kena guna tangan yang biasa atau tangan yang kita kuat. Kalau kita guna tangan kiri takut tak jadi pula. Okey. Jadi kalau macam saya tangan yang dominan adalah tangan kanan, coach. Ya. Yeah. Kalau coach tangan mana? Tangan kanan juga. Tangan kanan juga. Okey, jadi itu antara dipanggil apa? Pegangan asas, ya? Pegangan asas tangan dominan. Tangan dominan yang mana kita kena tahu dulu di mana satu tangan yang kita kuatlah, kan? Betul. Okey. Jadi coach, dengan kata ada juga antara 5-5 jenis pegangan, betul ke? Secara asasnya dia ada 4 saja. Oh, ada 4. Okey, antaranya apa, coach? 4 cara pegangan ataupun grip forehand lah, okay, bahasa Inggerisnya. Okey. Okey. Yang pertama, kita namakan continental grip. Okey. Istilahnya memang continental grip. Okey, yang kedua eastern grip. Okey. Eastern timur lah. Okey. Alright. Kemudian yang ketiga semi western grip. Okey. Dan terakhir sekali, western grip. Ui, sebut western ni lapar pula. Macam nak makan western food lah, coach. Okey. Okay. Ini rekod yang saya baru beli. Okey, jadi yang pertama tadi, apa dia, coach? Okey, yang pertama, continental grip. Aha. Okey, continental grip ni, dia istilahnya, asasnya continental ni, dia grip... diperkenalkan ataupun digunakan pakai banyak orang British lah dulu. Okey. Okey, dikenalkan, lepas tu pegangan dia pun orang kata macam mungkin coach boleh pusingkan sikit, tunjuk dekat murid-murid kita. Okey. Nampak ke? Nampak ke? Kau nampak angguk? Nampak, eh? Nampak. Okey. Aha. Okey. Aha. Okey. Okey. Kalau daripada sisi dia macam hammer lah ataupun tukul. Ada macam ni. Okey, okay, dia pukul macam tu. Oh, itu ini yang kita guna waktu bola tu datang dekat kita itulah. Ah, betul. Bola datang, betul. Dan kita ni buat continental grip, eh. Betul. Cara ini cara pegang. Okey. Oh, okey. Boleh saya cuba? Okey. Jadi yang ini kan. Tangan dia kena jari telunjuk kita ni, eh. Betul. Kena kat atas. Okey, Lepas tu ni katanya apa, kat tulang kena kat sini, eh?
Betul. Dia ada kita gunakan bevel nombor 2 ni. Jadi kat sini ya, betul? Ini dia continental grip. Betul ke saya buat ni? Betul. Okey. Okay. Jadi bila bola sampai gitu. Macam tu ya. Lajunya. Laju. Semua. Slow-mo. Okey, itu continental grip. Yang seterusnya tadi apa dia, coach? Okey, yang kedua eastern grip. Okey, dia tak banyak jauh sangat dengan continental. Okey. Dia kalau kalau kat sini dia ada bentuk macam octagon ni. Okey. Okey. Okey, boleh macam tu nampak tak? Okey. Kan ada 8 ni. Okey. Kalau continental tadi kita punya jari index kita di yang kedua. Okey. Eastern, kita turunkan jari kita di sini, atas ni. So, pegangan dia macam ni pula. Lebih kurang sama tapi dia ke dalam sikit. Tadi keluar. Ni ke dalam. Dia ke dalam. Dia lebih ke dalam sikit lah. Okey. Saya cuba boleh, coach? Boleh. Okey. Jadi, sama je macam continental grip tadi. Kita pegang macam ni. Tapi kalau continental ke keluar kan? Dia ke dalam lagi sikit. Ini ke dalam sikit. Dia macam ni lah. Nampak tak? Nampak kan? Okey. Ini dipanggil? Eastern grip. Eastern grip. Okey. Alright. Yang ketiga punya, coach? Okey. Tambah sikit. Eastern grip ni dia popular. Okey. Terkenal. Okey. Pemain yang bertaraf dunia yang menggunakan eastern grip ni macam Roger Federer. Jadi memang kenapa orang kata apa eastern grip ni memang cukup popular di kalangan pemain-pemain elite ni, coach? Mengikut keselesaan pemain itu sendiri. Okey, jadi abang Roger Federer memang suka pakai macam itulah. Roger Federer. Dia suka pakai eastern grip. Okey. Okay, kemudian daripada kedua tadi kita turun ke ketiga ni. Okey, dia lebih menutup sedikit. Okey. Okey. Yang ni dipanggil semi western. Semi western apa yang tutup tadi tu? Okey. Menutup sikit bila permuka raket dia lebih menutup. Jadi kalau semi western dia menutup sedikit. Okey. Okey, di sisi yang keempat ni. Okey. Okey, dia lebih kepada top speed. Top speed. Okey, yang keempat, coach. Yang keempat western. Okey, bukan okey, dia lebih dalam lagi. Yang ni dia susah. Okey. Dia daripada keempat ni dia turun lagi, tutup lagi macam ni. Banyak ukuran dia jadi macam ni. Okey. Jadi ni dipanggil dia extreme top spin. Extreme top spin. Jadi kalau bola tu betul-betul dia spin yang inilah. Macam ni, dia spin macam ni. Tapi yang semi western pun dia spin juga. Tapi dia lebih ekstrim sedikit. Okey, jadi bila bola datang tap tap. Dia pukul macam ni. Okey. Dia macam tu. Okey, kita ulangkan balik. Ulang tayang eh? Ulang tayang. Okay. Macam tu ya. Okey, jadi itu dia antara empat pegangan asas kan yang ditunjukkan oleh coach kita. Okey coach, apa lagi yang saya nak kena tahu dalam pegangan asas ni coach? Katanya ada anak-anak murid coach juga eh. Tapi kan coach, saya pernah dengar term shadow dalam tenis ni. Apa sebenarnya dipanggil shadow tu? Apa maksudnya? Okey, kau nak tahu? Okey. Kita jemput talent kita Zain Elias. Ya. Okey. Ini dia kita terbangkan khas daripada negeri Selangor. Ya, assalamualaikum. Apa khabar? Sihat eh. Okey, sila pandang depan. Nak tanya kenapa bawa dua raket? You're so sweet, you know, you're so sweet. Okay. Alright, coach. Ini kita dah hadir dah pemain yang ini betul-betul profesional. Okay, profesional, unprofessional. Okay, jadi coach, shadow tu. Okay, shadow ni lebih pada demonstrasi. Okay. Okay, membuat pertunjukan pukulan tanpa pukul bola yang betul lah. Yang tanpa pukul bola yang sebenar. Dia shadow saja. Okay. Okay, kita demo. Okey, pertama sekali kita tunjukkan demo pukulan forehand continental grip. Okey, forehand continental grip. Okey, silakan. Okey. Okey, lagi sekali. Sok. Raket sampai ke belakang. Okey. Elias buat lagi sekali. Forehand continental grip. Okey, kalau slow mo macam mana? Slow mo, slow mo. Oh.
Jauh. Okey. Ada bola? Hah? Tak ada bola? Bayangan. Shadow. Oh, bayangan. Okay. Okay. Seterusnya, Coach. Okey. Yang kedua, teknik pukulan forehand. Okey. Menggunakan Eastern Grip. Eastern Grip. Okey. Alright. Ini dia. Forehand, Eastern Grip. Okey. Lagi sekali. Okey, Ilyas boleh ke belakang, Ilyas. Okey. Alright, jadi itulah dia, Coach. Orang kata pegangan asas dalam forehand yang mana tadi ada Western Grip, ada Semi-Western Grip, ada Continental Eastern Grip, Eastern Grip juga. Itu antara empatnya. Oh, hebat awak, eh. Okey, okey, okey. Kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini banyak lagi Coach akan kongsikan kepada anda dalam sukan tenis. Anda sebenarnya ke mana? Selepas ini dalam sukan tenis. Okay, kita buat sama-sama boleh yang slow-mo. Kita buat Western Grip. Eh? Western. Alright. Satu, dua, tiga. Okey. Baik, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya, Akman Nazri. Siapa yang cabar saya nak main tadi? Ha? Siapa angkat tangan? Sekarang tak takutlah. Nampak saya dah bawa dah jago-jago daripada negeri Selangor ni. Wah, Coach. Siapa diorang ni? Katanya champion of the champion of the champion in Selangor. Wah. Jangan main. Jangan main. Okey, ini siapa, Coach? Okey, di sebelah kanan, Zahin Ilyas. Zahin Ilyas. Okey, okay, ini Zahin Ilyas. Lambai sikit. Okay. Alright, okey. Yang sana? Okay, Zafri Siddiq. Yang main badminton. Dah tak main badminton dah ke? Nama Siddiq pun ada dalam tenis tau. Jadi ini Ilyas, ini Zaf. Okey, Zaf lambai lambai sikit. Alright. Okey, jadi Coach, yang ini kita akan tunjukkan dekat anda semua pukulan asas forehand. Betul? Tak apa, kalau dalam bahasa Melayunya, pukulan pepat. Betul tu, betul. Betul lah. Jarang digunakan pakai. Come on lah. Okey, jadi Coach, jom tanpa melengahkan masa kita buat macam mana ni nak buat forehand ni. Okey, kita jemput dua pemain kita ke depan. Okey, ambil kedudukan anda masing-masing. Okey, okay, Coach, kita boleh ke tengah. Okey, sebelum kita membuat pukulan forehand, okey, kita mesti dia ada pra-pergerakan. Okey. Pra pergerakan. Okey, okay. Antaranya pertama sekali ialah ready position atau keadaan kita bersedia. Okey. Okey. Okey, boleh tunjukkan ready position kita? Okey. Okey. Okey, raket kita sedia depan dengan footwork ataupun kaki kita bergerak untuk bersedia, eh. Okey, itu pertama. Okey. Okey. Jadi sekarang kita imagine bola tu sampai ke kita. Okey. Yang kedua ialah cara kita membuka raket. Okey, cara membuka raket ni setiap pemain ada yang sama dan ada yang berbeza. Okey. Ikut kesesuaian ataupun atlet preference. Macam tu istilahnya. Okey, ada yang membuka cara yang macam ni, ada cara nanti kita lihatlah. Okey. Okey, sebab dua pemain kita ni dia mempunyai pukulan forehand ataupun cara membuka raket dengan tersendiri. Tidak sama ni. Diorang ada diorang punya lenggok masing-masing. Okey. Ataupun style. Okey. Okay. Kita buat secara serentak dan kita lihat sama-sama yang membezakan setiap pembukaan raket tu dengan pemain di depan kita ni. Boleh. Okey. Kita tunjukkan buka raket forehand. Okey, go. Okey, buka. Nampak tak beza dia? Okey, kita buat sekali lagi. Okey. Alright. Okay, rasa mana apa yang bezanya? Kejap, saya rewind sekejap, eh. Okey, rewind, 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 satu cara diorang pegang raket. Okey. Apa yang saya nampak daripada mata kasar. Alright. Yang kedua, cara pukulan mereka tu pun yang si Ilyas dia macam ternaik sikit. Kalau yang si Zaf ni dia ke bawah sikit. Okay, betul ke? Betul, okay. Tapi apa perbezaan tu, Coach? Okay. Saya betul macam betul-betul tak faham ni. Okey, macam Ilyas. Okey. Okey, dia cara dia membuka raket tu luas. Okey, Ilyas boleh buat sambil-sambil tu. Okey. Kalau bahasa Inggerisnya kita panggil big wave. Big wave. Dia macam ombak. Ombak yang besar. Dia ada gaya tersendiri dia. Pergerakan yang besar dia punya. Okey. Okey. Okey, kalau macam Zaf. Zaf. Okey. Okey, Zaf boleh buat sambil-sambil cikgu terangkan. Okey. Nampak macam mudah. Aha. Simple kan? Aha. Tapi dia open angle. Dia terus buka dan
pukul. Masing-masing punya tersendirilah, gaya tersendirilah dan keselesaan pemain. Okey. Alright, itu dipanggil apa tadi tu coach? Cara perbezaanlah kan. Okay. Cara membuat forehand. Okey, apa lagi coach yang saya dan juga murid yang pertama kali nak tahu macam mana nak buat pukulan asas forehand ni. Okey, yang ketiga kita akan lihat persediaan kaki. Okey, atau pergerakan kaki. Okey. Okey, ataupun term ni yang popular digunakan footwork. Footwork, footwork. Okey. Okay. Footwork sangat penting dalam tenis. Kalau lambat kita pukul pun ke laut. Ke hujung sana. Laut mana? Mediterranean. Mediterranean. Okey. Okey. Alright. Okey. Duduk pemimpin kita ni juga mempunyai gaya footwork tersendiri. Okey. Okay. Antaranya yang popular atau yang sering kita dengar dalam tenis ni ialah open stance. Open stance. Okey. Okay. Open stance macam mana Ilyas dengan Zaf? Boleh tunjuk ke? Okey. Yang kedua. Yang kedua ada close stance. Close stance. Close stance. Satu open, satu close. Okey, dan kita tengok sama-sama eh. Okey, okey, okey. Okay. Kita akan buat serentak kedua-dua pemain kita, kita akan lihat. Okey. Kita akan start dengan ready position, buka raket dan keadaan kakinya. Okey. Okay. Okay. Ready position. Okey, ready. Zaf dengan Ilyas. Okey, go. Ready position. Okey, kita buka raket. Okey, dan kaki nampak kaki. Okey, kalau Zaf dia close. Okey. Zaf dia buat open juga. Okey. Okey. Okey, sekarang ni Ilyas tunjukkan untuk open, Zaf tunjukkan untuk close stance. Okey. Okay. Alright. 1 2 3. Okey. Satu kaki diorang macam selari. Betul. Lagi satu kaki kiri diorang kaki kiri. Ini close. Zaf dia buat close stance. Okey, boleh buat lagi sekali. 1 2 3. Okey. Okey. Juga mengikut keselesaan pemain itu sendiri. Okey. Baik. Okey coach, boleh rapatkan saya sikit? Okey coach. Kalau kita tengok tadi antara close stance dengan open stance kan. Untuk yang orang kata yang baru nak belajar, yang sangat sesuai yang mana satu coach? Close atau open? Okey. Okey, yang seterusnya coach. Okey, yang seterusnya kita buat satu full, okey, secara penuh, okey, gambaran daripada awal hingga akhir, iaitu daripada ready position, open swing, okey, pembukaan raket dan juga pergerakan kaki secara penuh dan tertib. Iya. Yeah. Okey. Okey. Jadi itulah dia mengenai pukulan asas forehand. Coach, mungkin coach juga boleh bagi tahu lah kan kepada yang yang baru nak berjinak-jinak ni kan. Apa antara kesilapan yang sering dilakukan? Walaupun nampak macam mudah tapi itulah kesilapan yang selalu terjadi, coach. Okey. Yang kesalahan yang umum dilakukan pemain, selalunya ada dua lah. Okey. Okey, pertama sekali apabila dia membuka raket tu lambat. Okey. Jadi dalam masa latihan saya suruh terapkan kepada pemain apabila menerima bola tu, okey, contohnya di gelanggang, okey, bola tu sampai ke net, okey, saya terapkan pemain buka raket tu awal supaya dia tidak lambatlah. Kalau bola tu dah melepasi net baru dia, nak buka dia lantun bola lantunan pertama, dia baru buka, dia akan struggle lah ataupun dia akan jadi kucak-kacir. Dia nak pukul tu memang istilah dalam term tenis dia contact point. Ini kawan saya selalu buat, si Ajim tu. Kalau saya main dengan dia, dia selalu bola dia, ya Allah, kadang-kadang pergi setiawangsa, kadang-kadang sampai ke Taman Tun. Saya nak bola dia sampai ke sini. Bangsa baju. Apa setiawangsa? Inilah. Okey. Jadi sepatutnya dia kena macam ni. Dia mesti di depan sikit. Ada pas sikit. Yang ideal. Ideal lah. Contoh yang ideal. Ini. Take note untuk murid-murid yang baru nak belajar, jangan macam ni. Hashtag jangan ikut Abang Ajib. Hashtag ikut Abang Akmal. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan apabila pergerakan kaki itu lambat. Itu macam mana pula? Coach. Okay, dia kesediaan kaki itu
kadang-kadang bila bola tu dah lantun, okey, okay, dia masih dia tertunggu-tunggu. Ah, tertunggu-tunggu atau dia okay masih bergerak. Oh. Dan dia kebiasaannya bila dia baca bola tu di mana, dia akan stop. Kaki dia akan stop dan okay terus bersedia sama ada open stand, open stand tadi ataupun close stand. Close stand. Oh, close stand atau open stand. Ah, berarti pemain yang dah biasa main tu ataupun yang berpengalaman, dia boleh baca bola tu akan sampai di mana. Maksudnya dekat sini naluri pun main peranan juga dalam sukan tenis kan? Hui, semakin banyak bermain dan semakin banyak pengalaman yang dia akan belajar. Coach, saya nak belajar lagi. Tapi apakan daya? Tu, sahabat saya Bahira tunjuk. Break, break. Sabarlah orang nak belajar lagi. Okey, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam sukan. Okey, kita buat sama-sama. Okey. Okey, in 3, 2, 1. Okey, bola sampai. Swing, go. Okey, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akmal Aziz dan juga coach Is kita. Cikgu. Ya. Saya dapat mimpi. Saya kena belajar forehand, strike, direction. Betul ke saya sebut? Maksud saya forehand, stroke, direction. Betul. Okay. Stroke okey, terima. Ha, macam mana tu coach? Okey. dalam permainan tenis, okey, setiap pemain kebiasaannya dia akan buat pukulan forehand. Betul. Okey. Kalau bola forehand tu dia menghadap terus, berarti pukulan itu ialah pukulan forehand down the line. Down the line. Down the line. Okey. Okay. How about across the road? Okey. Cross court. Ya, yeah, cross court. Okey. Yang kedua, pemain tu dia juga berkebolehan untuk meletakkan bola di opposite opponent ataupun cross court. Okey. Berarti kalau dia daripada di bahagian kanan, dia buka bola memberi ke pihak lawan sebelah kanan juga. Okay. Itu cross court. Okey, saya beranggapan saya berdiri di sebelah kanan. Okey. Okey. Kita tukar konsep, saya buat ada di sebelah sana. Okey. Pukulan forehand dibuat dan bola tu jatuh ke sini. Berarti down the line. Pukulan down the line. Terus. Down the line. Down the line. Oh. Maksudnya terus ke baseline pihak lawan. Itu down the line. Betul. Upline? Upline. Kita kena register lah. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Okey. Apabila kita berada di posisi di sebelah kanan. Okey. Okey. Kita pukul forehand. Okey. Okey, mengala ke kanan pihak lawan. Okey. Okey. Itunya ialah cross court. Okey. Okey, kita buat anggapan kalau dia di sebelah sana. Ha. Okey. Macam basket mah. Nanti terkena nanti bola. Oh, okey. Dipukul bola forehand daripada sana terus ke sini. Itu ialah cross court. Okey. Itulah dia. Betul. Itulah yang dipanggil forehand stroke. Cross court. Cross court. Cross court. Oh, okey, okey. Silang. Tapi dari segi ini pula kita nak belajar menyerang. Oh, menyerang. Kan, ini soalan yang bagus tu. Okey. Apabila ada kaedah menyerang, selalunya dia akan ada kaedah bertahan. Okey, tak apa. Kita fokus pada menyerang. Okey. Okey. Okey, menyerang. Pertama sekali kita sentuh sedikit tentang pegangan grip. Okey. Okey. Pegangan grip kebiasaannya pemain akan guna grip kaedah continental. Continental. Okey, di mana di sini ialah bevel nombor 1 yang pertama. Okey. Okey. Knuckle index berada di nombor 2. Okey. Dia macam ala handshake lah. Oh, persalaman. Oh, okay. Okey, di sini yang pertama dan yang kedua. So joint kita knuckle kita di sini berada di bevel yang kedua. Okey, sudah. Okey. Okey. Hasilnya lebih kepada bola tu hanya apa, kita tolak bola tu. Okey. Okey, bola tu tidak berputar sangatlah. Okey. Kita tolak saja. Oh. Okey. Tidak perlu meletakkan apa-apa daya ke? Dia mudah. Oh. Mudah.
mudah. Kata swing je. Ah, swing je. Tolak saja. Okey. Grip yang ini kalau pemain bertaraf dunia, Roger Federer yang pakai yang menggunakan kaedah grip continental ni. Continental. Betul. Macam saya, saya suka yang CKD. Oh, CKD. Ha, saya tak suka continental. Continental car juga tu. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Buat macam tu jelah. Okay. Kaedah ya. Okey, kita buka raket macam ni. Oh. Okey. Okey. Okey, kaki kita bengkokkan sedikit. Okay. Kita kumpulkan kuasa. Kuasa. Daya. Okay. Dan bila kita pukul ke depan, kita kontak bola tu di sini. Okey. Dan kita tolak ke atas dan pada masa sama lutut kita pun naik. Lonjakkan ke atas. Pemindahan daya tu ke contact point ke atas. So bola tu akan pergi. So kalau bola datang sok macam tu lah. Kalau kita contoh kita tak bend. Okey, atau kita tak bengkokkan lutut kita, okay, tetap boleh pukul. Tapi daya kuasa tu kurang sedikit. Kurang sedikit. So pula jadi sok macam tu. Macam tu. Okey. Dan tangan pun kena habis sampai ke belakang eh? Betul lah. Ambil aja langsung maju. Hook macam tu eh. Okey. Okey. Apa lagi? Okey, grip seterusnya. Yang ni sering dipakai pemain popular dunia, Rafael Nadal. Sahabat kan? Sahabat kan? Dah tak kawan dah. Dah tak kawan dah. Okey. Okey, dia menggunakan letakkan apa ni? Knuckle index ni di bevel yang ketiga. Oi, lagi ke belakang. Betul. Okey, bevel 1, 2 dan 3. So kita letak di sini. Kelebihan dia daya pukulan yang ada top spin. Bola berputar. Okey. Top spin. Top spin macam tu eh. Okey, tapi kita nak buat betul-betul boleh ke coach? Boleh. Tapi kalau kita dua je mungkin lain pula jadi eh. Jadi kita boleh panggil ke yang orang kata yang profesional ya? Boleh. Boleh eh? Betul boleh. Siapa tu? Siapa tu? Okey, kita jemput Zaf dan juga Zah. Mari. Lama sangat duduk kat situ eh. Seronok kau duduk kat situ. Kita kat sini tengah kerja beri panas. Assalamualaikum. Okey, jadi coach kita buat sama-sama yang tadi tu boleh ke? Boleh. Okey, ambil ke kanan. Kanan sikit. Okey. Okey coach. Okey. Okay. Kita gunakan grip continental. Okey. Okey. Okey, kita bersedia. Kita buka raket. Okey. Okey. Bengkokkan kaki. Okey, swing contact. Okey, dan kita langsung maju ke atas, swing ke atas. Ayun naik ke atas. Okey, sekali lagi. Okey. Persediaan. Okey. Okey, tolak ke depan contact. Okey, sesuai jauh. Okey. Dan ayun ke atas. Jadi maksudnya kita buat lagi sekali boleh eh? Zaf dan juga Isrok Mitraj. Siapa nama tadi? Ilyas. Okey. Alright. Jadi Ilyas, Zaf kita buat 1, 2, 3. Bola sampai. Terus. Okey. Betul. Tapi kau nak cantik lagi. Tangan kiri kita. Tangkap raket di sini. Oh, tangkap. Tangkap raket di sini. Dia kontak sini. Tangkap di sini. Macam tu. Lagi kemas. Okay. Apa lagi yang saya kena tahu untuk orang yang budak baru belajar ni bila kita nak menyerang menggunakan teknik forehand? Okey. Apabila kita menggunakan kemainan forehand, menyerang, situasi yang terbaik untuk kita menyerang apabila kita menerima bola di separuh gelanggang ataupun di garisan service line atau service box ni lah, di kawasan sini. Dia akan membuatkan pemain itu daripada baseline bergerak ke hadapan untuk serang bola tu dan seterusnya mematikan pihak lawan. Maksudnya pihak lawan tak dapat mata lah. Poin dapatkan kita lah. Yang kadang-kadang kita nak tukar ke kiri, nak tembak ke kanan tu macam mana pula coach? Adakah kita nak kena betulkan kita punya pergelangan tangan tu macam mana coach? Maksudnya direction lah, hala tuju. Okay. Kalau kita nak berhasrat memukul bola cross court contohnya, okay, kita contact point kita di depan sedikit. Dan membantu posisi badan kita meletakkan bola di sebelah sana. Sebab contact point kita letakkan macam inilah.
kalau kita di sini, bola tu akan pergi terus, ataupun istilahnya down the line. Down the line. Yeah. If right the line, if over there. Kiri, kiri. Left. Kita kita ubah gelanggang tu ke sini. Oh. Okey, ini istilahnya down the line atau cross court saja. Oh, itu saja. Paling mudah untuk difahami. Okey, tapi saya pastikan untuk kita kuasai forehand pun bukanlah masa satu hari kan. Betul. Macam mereka berdua ni pun mengambil masa bertahun-tahun untuk kuasai forehand. Betul? Betul? Okey, banyak lagi kita nak belajar sebab kita tahu kita dah belajar macam mana nak gunakan forehand di dalam mood menyerah. Tetapi bertahan ada ke mood bertahan forehand? Kalau kita ada sistem menyerah, masih ada bertahan. Semuanya sempat sini dalam sukan. Okey, kita buat lagi sekali. Alright. Coach, baik coach. Okay. Oi, masih lagi menyaksikan sukan bersama dengan saya Akman Aziz dan juga Coach Is. Terbaik coach. One more coach. Alright. Sebenarnya saya dah belajar macam-macam betul coach kan? Inilah orang kata pentingnya ilmu di dalam sukan ini. Yes. Jadi coach, macam mana kalau nak guna forehand di dalam pertahanan? Apabila kita tahu je pemain tu berkemahiran menggunakan forehand. Okey. Forehand ni sebenarnya antara satu kemahiran yang setiap pemain itu harus menguasai. Harus menguasai. Kalau aspek serangan, okay, dia menggunakan dia punya favorite dia. Yeah. Favorite teknik ataupun teknik yang digemari. Okay. Tidak ada masalah kalau pemain itu menggunakan teknik forehand berkonsep bertahan. Selalunya dia bila tahu cara nak menyerang dan pemain itu harus ataupun tahu cara nak bertahan dalam permainan. Saya rasa kita kena panggil juga ni coach ya. Boleh kita panggil ni? Boleh. Boleh ya. Macam biasa ini dia Zaf dengan Ilyas. Okey, kebiasaannya ada tiga teknik asas. Okey. Baik yang baru belajar, okey, yang baru memasuki atau menyertai pertandingan, okey, ataupun yang dah level tinggi, okey. Okey. Jadi untuk forehand ni dalam konsep bertahan, pemain tu akan melakukan kaedah top spin. Ini common ataupun biasa dibuat. Okey. Dan ada juga yang kedua, ada juga pemain itu menggunakan teknik forehand. Dia meletakkan bola tinggi atau kita panggil lob. Oh, lob. Lob. Oh, itu saya selalu buat. Okey. Okey, yang ketiga, okey, slice ataupun chop. Chop. Ada potong tu. Tapi coach boleh tunjuk macam mana? Kalau macam bola tu sampai boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey, mari kita. Okey. Okey. Pemain boleh berada di baseline lah. Baseline okay. Eh. Pemain kan? Pemain. Okey. Pemain. Okay. Pemain. Okay. Ada baseline. Tiga orang pemain ni. Come on lah. Okey. 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 Alright. Okey. Okey. Okey, kita mau buat gambaran. Okey. Okey. Bola datang daripada pihak lawan. Okey. Okey, di mana kaedah bertahan yang pertama, kita menggunakan forehand top spin. Okey. Okay. Boleh? Okey. Okey. Sedia, ready. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey. Okay, kaedah yang kedua, masih top spin juga. Okey, kita buat kepelbagaian bola. Okey. Contohnya, ready. Okey. Okey. Hujung. Okey. Amal nak cuba, Amal? Nak cuba, Amal? Boleh? Mari kita. Okey. Okey. Okay. Stop it. Oh. Okey. Oh. Ah, lagi okay. Satu, lagi satu. Satu lagi. Lagi satu, lagi satu. Satu lagi. Satu okay. Lagi. Okey. Wow. Okey, okay, lagi satu. Alah-alah, habis kan? Oh. Wow. Makin improve lah, Man. Ha? Makin improve. Kuat lagi, kuat lagi. Makin apa? Makin improve. Yeah. Okey. Okey, okey. Saya kasih 4 ha. Okey.
bahang. Okey. Okey, sekarang kita tukar kepada konsep yang kedua. Iaitu pukulan lob. Okey, forehand pukulan lob. Oh, okay. Lob. Pukulan lob bola tu hampir sama dengan top spin, cuma keadaannya dia tidaklah berputar seperti yang kita lihat tadi. Waktu bola spinning ball tu. Okey. Okey. Jadi go. Oh. Main dalam keadaan selamat. Okey, memastikan bola tu tetap masuk. Okey. Zaf. Okey. Ini ya Ehsan nama dia. Okey, ready. Oh. Okey. Ready. Oh. Okey. Okey. Ready, Mal? Okey. Okey. Lock. Wow. Okey. Masuk bola tu. Masuk. Okey. Yeah. Oh, okay. Ada lagi ke, coach? Okey, sekarang ni kita pergi ke konsep yang ketiga. Okey. Forehand dalam bentuk slice. Oh, slice. Chop. Okey. Okey, yang ni juga antara kemahiran yang digemari pemain. Okey. Okay. Dalam setiap perlawanan tu mesti pemain tu akan buat slice, baik forehand ataupun baik backhand. Okey. Okey. Ini. Aha. Okey. Shot. Ui. Macam tu pergi dia. Ini one more. Aha. Oh! Okay. Betul tak atas kepala tu. Okey. 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 Zaf, bersedia Zaf. Okey Zaf. Oh! Okey, bucu. Edge of the court. Oh! Okey. Nak cuba lagi, Mal? Kejap. Saya ambil nafas dulu. Okey. Okey, jangan menyesal, Mal. Jangan menyesal. Oh! Okay. Lain okay, jadi dia. Ke depankan sikit. Sikit aja. Okey. Okey, ready. Oh! Lagi satu. Ah! Drop. Oh, macam salah je. Oh, okey. Oh, ada lagi ke, coach? Okey, kali ini kita try setiap pemain pukul bola forehand 3 kali, top spin, lob dan slice. Okey. Okey. Kita tengok siapa buat yang paling sempurna eh. Okey. Okey. Jadi okey, lob. Sup. Okey, dan slice. Okey. Okay. Zaf, top spin. Okay. Lob. Okay. Dan slice. Okay. Okay, Mal. Boleh. Okay. Okay. Lob. Okay. Okay, last sekali, slice. Satu lagi bonus. Saya suka bonus. Bonus. Oh, okay. Itu top. Oh. Okey, kita bagi tepukan. Baik. Mari sini coach. Mari ke sini coach. Wah. Weh, nampak tak? Bukan senang coach eh. Bukan senang kita nak belajar tenis dalam masa satu hari, terutamanya bila kita melakukan salah satu teknik lah ya. Betul. Seperti forehand. Sebab kita tahu forehand ni boleh dikatakan 50% digunakan dalam sukan tenis. Betul? Betul. Nampak saya buat research. Mungkin lebih. Mungkin lebih. Jadi coach salahkan saya punya fakta. Okey. Okay. Jadi coach, mungkin coach boleh bagi rumusan secara ringkas sampai kita dah belajar untuk misalkan ini. Masih ada tenaga? Ada. Okey, rumusan kita untuk hari ini. Okey, pertama sekali kemahiran asas forehand. Yep. Okey, kemahiran asas forehand ni selalunya pemain mesti berkemahiran dalam aspek kepelbagaian asas pukulan, baik menyerang, baik bertahan. Okey, ianya bergantung kepada grip yang digunakan oleh pemain mengikut keselesaan. Okey. Okey, seperti yang saya katakan tadi, Roger Federer dan Rafael Nadal, sahabat Mal kan? Dia masing-masing menggunakan grip yang berbeza. Okey. Begitu juga dengan Zaf dengan Ilyas.
pasti grade yang berbeza. Mungkin dia tak sama, betul, mungkin sama. Macam okay. Zaf dia sering gunakan continental, betul? Kan continental. Yang ni dia suka pakai semi western, betul? Okay, jadi kemenangan forehand ni seperti yang saya ada maklumkan, setiap pemain biasanya dalam masa perlawanan dia akan merancang permainan mereka sendiri, baik kaedah menyerang, baik kaedah bertahan. Itu dia. Okay. Terima kasih banyak-banyak, coach. Sebelum kita tutup episod kali ini, mungkin coach boleh beritahu siapakah mendapat nombor 3, 2 dan Johan di dalam edisi forehand ini. Siapa tempat yang ketiga? Tempat yang ketiga jatuh kepada siapa tempat ketiga? Angkat tanganlah. Okey. Angkat tangan nombor 3. Angkatlah. Angkatlah. Okey. Tempat ketiga jauh sikit. Tempat yang kedua. Juara lah. Oh, juara. Sebab ni dah final lah. Juara okay. Bersama ke apa ni? Juara je. Okey. Juaranya... Terima kasih, coach. Baik, kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Nampak, coach? Juara. KP.